kita sukseskan Pilkada Berbudaya Tangsel Berdaya. Dapat mandat nih dari guru-guru besar nih. Kelihatannya sih penting bener ini. Coba baca nih apa isinya kira-kira ya. Wahai Peter muridku, sudah saatnya kau kujuluki si Pangsi dan kuembankan tugas padamu untuk mensosialisasikan pesta demokrasi Pilkada Tangsel yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Guru besar Mister Apa demokrasi. Sampaikan nih keluarga ini. Masalah ini penting benar ini. Masa depan bangsa ada di sini. Ini tugas mulia nih dari guru besar. Gue harus keliling ke warga nih, sosialisasikan supaya warga-warga pada tahu bahwa akan ada pesta demokrasi Pilkada di Kota Tangerang Selatan khususnya. Umumnya di kota-kota besar di Indonesia pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Gue sebagai pendekar Pangsi harus segera menyampaikan amanah ini ke warga agar Pilkada Tangsel 9 Desember 2020 berjalan sukses. Ekar Pangsi beraksi. Ait. Berangkat. Bos, buru-buru aja sih ngajakin pulang. Kita kan belum makan, belum apa. Gimana sih, bos? Gak boleh makan sembarangan. Kita makan di rumah aja, lebih higienis, lebih bersih, lebih sehat. Ah, bos, di rumah mah kagak kenyang. Tempat pesta mah banyak, segala apa ada. Ada campur. Pada ngobrol pesta-pesta, bye nih. Kang Peter. Ngapa ini? Iya, Kang. Abis dari pesta ulang tahun temennya, bos. Kecil-kecilan, cuma ngajak makan doang. Iya, Kang Peter. Kalau nggak datang kan nggak enak juga. Ngomong-ngomong pesta nih, Mbak Ni. Nanti kita pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 akan ada pesta demokrasi. Dalam rangka apa, Kang Peter? Dalam rangka Pilkada, Tangsel. Pemilihan wali kota. Nah, sekarang nih untuk sementara nih, manggil saya Pangsi. Pakai ganti nama segala sih, Kang Peter? Ya, dapat amanah dari guru besar saya untuk sosialisasi Pilkada. Saya dijuluki si Pangsi. Pangsi, siap. Datangnya kemana, Kang? Imba, hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Datang pada tuh ke TPS. 9 Desember, Bos. Ya, nanti tanggal 9 Desember hari Rabu. Ya, mani politik. Cangkul yang dalam. Nasib petani cuma bisa ngarepin hasil tanaman doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong baik sih lu. Tapi gua kecolok batang singkong nih. Kebetulan nih lo ngomong-ngomong masa lalu kecolok. Kebetulan palau peyang. Itu emosi. Kenalin nih gua nih si Pangsi. Pungsa Pangsi. Ngapain lo? Saya dapat amanah bahwa nanti pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 akan diadakan Pilkada untuk pemilihan wali kota. Oh begitu? Iya begitu bang. Makanya kita kudu punya keinginan tuh bang untuk datang ke TPS. Siap. Siapa nama abang tadi? Si Pangsi. Gua pasti datang. Top, ajak rekan-rekan lain petani. Oke. Jangan lupa, tanggal 9 Desember. Iya. Tahun 2020. Siap. Jangan lupa, pakai masker. Neng cakep. Pada dari mana? Dari belakang, bang. Mau ke depan. Iya, bang. Masa mau mundur? Kedengarannya lagi pada ngomongin umur aja ini. Emang udah pada berapa umurnya? Saya sih baru 17, bang. Kalau saya 18, bang. Nah, neng-neng ini pada udah pada cukup nih umurnya nih. Udah boleh nyoblos Pilkada nanti. Ngomong-ngomong udah pada punya KTP belum? Udah, bang. Atuh penting itu, mah. Nah, berarti neng-neng ini tinggal ngecek nama neng nih di DPT. Ada nggak nama-nama neng di situ? Nanya DPT-nya di mana, bang? Neng nanya aja ke RT. RT pasti tahu. Selain nanya ke RT, ada cara lain nggak, bang? Gampang, neng. Neng kan pada punya HP nih, itu tinggal klik aja di situ. Lindungi hak pilihmu .kpu.go.id. Oh gitu ya bang. Iya dah nanti dibuka di rumah. Kan kalau dibuka di sini malu bang. Udah, jangan pada lupa nanti hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 pada datang ke TPS. Abang nunggu di TPS ya. Iya bang. Iya.